Cibatu, Cibatu, Cibatu. Cibatu, Cibatu. Cibatu, Bojong Loa, Cibatu, Cibatu, Cibatu. Mantap, si kembarnya gandengan. Mantap, guys. Semangat, Pak. Cibatu, 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 Cibatu. Kembali bertugas, kita kelasikan. Kita ke sana, jangan kemana-mana, tetap santai di Rail Fans Official. Assalamualaikum sahabat Rail Fans Official semuanya. Kali ini saya sedang berada di stasiun Garut, tepatnya di area jalur. Wah, di belakang saya sudah ada si Kuning nih yang siap bertugas kembali. Mantap. Seperti biasa, di sini saya akan menginformasikan update terbaru mengenai seputar reaktivasi Cibatu Garut. Ada apakah perubahan di daerah stasiun Garut ini? Penasaran? Saksikan video ini sampai habis. Baik sahabat Rail Fans Official semuanya, inilah update terbaru mengenai reaktivasi Cibatu Garut di stasiun Garut. Rupanya di sini sedang persiapan pemasangan wesel jalur kedua dan jalur ketiga. Mantap, makin hari makin cepat perkembangan reaktivasinya. Selanjutnya kita akan menelusuri dulu jalur ke arah peron stasiun. Wah, di sana rupanya sepertinya ada si Kuning nih. Wah, mantap nih, kita terus ke sana ya. Tetap stay tune di channel Rail Fans Official dan jangan lupa subscribe untuk memberikan notifikasi dan informasi berikutnya. Gak tahu ini stasiun Kuning ini mau bertugas atau tidak. Ini yang penting, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel Rail Fans Official. Informasi terbaru mengenai seputar perkeretaapian hanya dari PT KAI. Baik sahabat semuanya, rupanya MTT Placer sedang standby dan PBR di depan stasiun Garut ya. Rupanya ini momen 38 tahun terulang kembali. Alhamdulillah berkat kerja keras dari PT KAI dan semua tim reaktivasi yang telah menyelesaikan tugasnya dengan baik dan tepat pada waktunya. Semoga semakin sempurna dalam bekerja, semakin cepat pula uji coba dari Cibatu menuju kota Garut. Nah, inilah update stasiun Garut 2020. Mantap. Official semuanya, alhamdulillah saya dapat kesempatan mengabadikan momen yang ditunggu-tunggu stasiun Garut, kedatangan Placer dan PBR mendarat tepatnya di depan stasiun Garut. Setelah beberapa hari yang lalu, saya tidak sempat mengabadikan momen perdana kedatangan kereta Placer dan PBR ini. Ya, karena kesibukan dengan kerja yang lain, saya juga kurang tahu apakah ini MTT Placer akan berdinas di sini atau tidak. Yang penting kita pantau terus di jalur Cibatu Garut ini, tetap saksikan di channel Rail Fans Official. Mantap. Stasiun Garut berketinggian 717 meter di atas permukaan laut. Wah, luar biasa. Ini peronnya sudah dipercantik dan semakin bagus ya. Oke, sekarang kita meninjau ke arah jalur 3 stasiun Garut. Ada apakah ini pekerjaan yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Ini merupakan perapihan rel untuk pemasangan wesel ke jalur kedua dan jalur ketiga. Nah, tepatnya di sini sudah ada pondasi yang lagi dibangun untuk fasilitas umum stasiun Garut ya, seperti minimarket dan sebagainya ya, restoran-restoran pendukung yang ada di stasiun Garut ini. Calon stasiun megah dan luar biasa, tiada duanya di kota Garut. Mantap. PT KAI sangat cepat dan gesit dalam menyelesaikan tugas ini. Semoga diberi kesehatan dan murah di dalam rezekinya. Amin. Inilah dia sahabat, sensasi naik lori. Melangkah nih. Semangat, Pak. Ya.
Semangat, Pak. Baik sahabat Trail Fans Official semuanya, sebelum si kuning ini bertugas, kita akan review sedikit mengenai MTT Placer ini. Wah, hebat ya. MTT yang sangat luar biasa dan istimewa. Tiada duanya, momen yang sangat langka. Rupanya kita akan kangen dengan si kuning ini. Nah, sahabat dengan detik-detik MTT dihidupkan ya, untuk kembali bertugas di stasiun Garut dan sekitarnya. Pantang terus channel Rail Fans Official. Halo, Pak. Baik sahabat Rail Fans Official semuanya, inilah detik-detik keberangkatan kereta Placer MTT dan PBR ini meninggalkan stasiun Garut. Rupanya ini akan menuju ke stasiun Cibatu, entah tahu kapan kembali lagi ke sini untuk bertugas. Dan kita akan terus memantau perkembangan terkini mengenai reaktivasi Cibatu Garut. Tetap standby di channel Rail Fans Official. Selanjutnya kita akan meninjau kembali ke arah wesel di PJL Mawar ini. Rupanya sedang persiapan untuk pemasangan wesel jalur kedua dan jalur ketiga tentunya. Mantap, sangat luar biasa. Para pekerja pun semakin semangat dan semakin cepat pula menyelesaikan tugasnya. Tanpa mengenal siang dan malam, baik itu terik panas matahari maupun hujan, mereka tetap bekerja. Patut kita apresiasi dengan tim reaktivasi ini, luar biasa. Oke, sahabat Rail Fans Official semuanya, itulah update terbaru mengenai reaktivasi Cibatu Garut pada tanggal 21 Januari 2020. Semoga informasi kali ini bermanfaat ya. Salam Rail Fans Official, salam sahabat Rail Fans. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk berlangganan video.